sama Roy lagi di Pasar Baru. Mau bikin 200 ke makeup challenge. Just admit it. See, I gave you faith, turned you doubt into hope. Okay, Mas. Okay. Ternyata makeupnya nggak sampai 200 ribu. Gila. Tell me here, where are you now that I need you? Hi. Hari ini aku mau buat 200K makeup challenge. Jadi semua makeup yang aku pakai di video ini itu totalnya kurang dari 200 ribu. Semua makeup yang aku pakai di sini itu beli di Pasar Baru. Yuk mulai yuk. Pertama aku ada foundation dari Wardah yang selalu aku pakai ini. Dia harganya cuma 30 ribu. Kalau beli brush itu harganya bakal lebih dari 200 ribu. Jadinya aku pakai tangan aja ya. Compact powder dari Red A. Dan pakai foundation Wardah yang tadi kita jadiin concealer. Pakai powder yang tadi lagi. Setelah itu kita bikin alis. Dia harganya cuma 5.000. Aku nggak pernah pakai ini, jadi kalau salah-salah, aku minta maaf. Kok warnanya merah? Kata mbaknya warna coklat. Karena dia warna merah, pemotiban pakai pensil alis warna hitam. Dia harganya 7.500. Sekarang kita pakai eyeshadow. Sekarang kita pakai eyeshadow dari Ciela. Jadi ada eyeshadow, ini ada blushnya. Jadinya 2-in-1. Sekarang kita mau kontur hidung sama tulang pipi dulu. Pakai brush yang dari dia, aku mau ngambil warna. Bisa dilihat hidung aku agak mancung dikit. Gak di kontur, pakai eyeshadow. Sponge applicator-nya dia pakai warna yang ini. Pakai shimmer ini. Ini harganya itu 12.000. Ya bentukannya cantik dia, kayak begini nih. Kita curl eyelash kita, ini aku beli juga di sana, harga cuma 10.000. Pakai maskara dari My Darling lagi, ini harganya 13.000. Aku suka banget nih packagingnya mereka loh, tuh loh kayak Revlon gitu. Kita pakai blush yang ini dari eyeshadow palette yang tadi. Habis itu masih pakai eyeshadow palette yang ini, kita mau highlight.
pakai warna yang tadi. Dia warnanya gelap gini. Ini aku pakai di bagian dalam aja. Jadi ini hasil akhirnya. Sekarang aku bakal hitung semuanya ini makeupnya berapa. Totalnya adalah itu jauh di bawah 200 ribu. Ini bukan 200k makeup challenge, tapi less than 200k makeup challenge. Am I right? Semoga kalian semua suka tutorial aku ini. Nanti kalian ke pasar baru ngomong ke mbak-mbak yang kayak gini. Boleh kakaknya. Ya deh, nyari apa? Silakan kak. Di sini murah. Itu mereka pasti punya. Dan seperti biasa, I hope you guys liked it. Don't forget to subscribe, like, and share to your friends. I'll see you guys on my next video. Bye! Wow, you can see my nose hair. Buset. Susah amat. Agak di-drag ke bawah. Nggak usah deh. Belum keramas 5 hari. Ah, elah ngomong Inggris mulu, Indonesian apa? Inggris lu jelek itu.